Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, ratusan prajurit di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 1425 Jeneponto, Sulawesi Selatan, antri untuk melakukan sterilisasi menggunakan kipas angin water cooler. Semua prajurit antri sambil berdiri menunggu giliran di depan kipas angin water cooler yang sudah diisi cairan desinfektan untuk mensterilkan seluruh prajurit sebelum memulai aktivitas kantor. Danding 1425 Jeneponto Letnan Kolonel Infantri Irfan Amir mengatakan, ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pencegahan atas merebaknya virus corona. Salah satu upaya pencegahan kepada seluruh prajurit Kodim 1425 Jeneponto untuk mencegah merebaknya virus corona di wilayah Jeneponto. Kegiatan ini juga kita lakukan sebelum memulai kegiatan. Diharapkan seluruh prajurit Jeneponto sudah steril sebelum masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan kegiatan kedua. Ini kita juga gunakan kipas angin water cooler yang modelnya praktis dan lebih familiar di mata kita semua. Ini dapat menampung 4 galon air sekali beroperasional, sehingga ini bisa mensterilkan 1.000 sampai 2.000 orang dengan menggunakan kipas angin water cooler. Jadi selain prajurit ya, termasuk tamu juga ya Pak? Betul, selain prajurit, tamu-tamu yang akan datang ke Kodim 1425 Jeneponto ini terlebih dahulu kita sterilkan sebelum bertemu dengan saya dan staff-staff yang lain. Selain prajurit yang disterilkan, tamu yang berkunjung ke Markas Kodim 1425 Jeneponto juga akan disterilkan sebelum melakukan pertemuan. Lokasi prajurit menggunakan water cooler yang dilengkapi cairan disinfektan di Markas Kodim Jeneponto ini akan rutin dilakukan setiap hari sebelum memulai aktivitas kantor. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listim Berita melaporkan.